Dan ini kali kedua, mungkin kali kedua juga Ustaz tolong perkenalkan dirilah dengan lebih lanjut. InsyaAllah. Ya, kita persilahkan kepada Abang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kan min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyyil azim. Amma ba'd. Saya hormati tuan pengacara majlis, saya hormati mengurusi madrasah Uthmaniyah. Betul ya, madrasah Uthmaniyah. Para asatiza, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, sedang hadirin dan hadirat yang sekalian, alhamdulillah. Susah mujahadah betul nak sampai kat tempat tuan-tuan ni. Tadi masuk lorong mana ni, tepi air sungai tu. Lepas tu tanah runtuh pula. Nak kereta saya kena turun macam forward, masuk forward drive tu. Tengah-tengah hujan tu semua tengok jalan ngam-ngam aja dengan gelokan dengan parit. Oh subhanallah, berjaga tu nak sampai buat tuan-tuan ni. Subhanallah. Allah subhanallah. Eh subhanallah. Nak kena bagi jadi manfaat sesungguhlah. Mai jojo ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidur lagi saya tak tahu. Dengan aircon, dengan sejuk, dengan hujan apa semua ni. Subhanallah, kali harap sangat kan. Jadi tuan-tuan, kita nak bincang dua perkara hari ni. Dua perkara. Yang pertamanya, dah tajuk tu ada dua lah sepatutnya. Dia bagi satu tajuk, satu je. Tapi satu ceramah, dua tajuk lah ni. Satu tajuk Dajjal, satu lagi Ya'juj Ma'juj. Saya sebab tu nak kena bagi dua lah. Sebab kita ceramah lebih kurang setengah jam ya. Jadi 1:15. Allah SWT. Dah buat apa nampak heran pula kita setengah jam. Kita berhenti sekejap lah pukul 9 gitu lah kot. InsyaAllah sejam suku lebih kurang. So saya akan cuba untuk bahagikan sesuai Salih Syed Muhammad. Sebab lepas ni nak kena ke Melaka pula ni. Lepas Melaka ni esok pergi Kedah pula tu. Lepas pergi Kedah esok, lusa pergi Perlis. Aduh Salih Syed Muhammad. Tuan-tuan, ada dua benda yang nak kita bincang. Yang pertamanya isu berkaitan dengan Dajjal. Yang keduanya Salih Syed Muhammad Ya'juj dan Ma'juj. Salih Syed Muhammad. Dan kedua-duanya disebut sebagai Salih Syed Muhammad fitnah ataupun tanda kiamat yang besar. Nabi SAW sebut badiru bi'amal sittah, cepat-cepat buat amal sebelum sampai enam perkara. Salih Syed Muhammad buat amal cepat-cepat sebelum sampainya enam perkara ni. Tulu'a syamsi min maghribiha, naiknya matahari daripada sebelah barat. Pertama, itu tanda besar yang pertama, tanda besar. Awid Dajjal ataupun munculnya Dajjal. Awid Dukhan ataupun munculnya Dukhan. Salih Syed Muhammad. Awid Dabbah atau munculnya Dabbah, binatang melata. Salih Syed Muhammad. Aw khasat ahadikum ataupun datangnya satu perkara yang menimpa setiap orang daripada kamu, iaitu kematian. Aw ammatikum ataupun satu perkara yang menimpa keseluruhan daripada kamu, iaitulah kehancuran ataupun kiamat yang besar. Baik, Allahumma salli Muhammad. Yang pertamanya Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan, nombor satu sekali tuan-tuan kena ingat bahawa Dajjal ini dia manusia. Dia bukan satu sistem, dia bukan satu kerajaan ataupun apa-apa yang orang duk fahamkan dekat kita ni.
Ada orang dia pandai-pandai pula. Dia tulis, saya terbaca itu ni. Dajjal ni bukannya manusia. Dajjal ni dah ada dah di kalangan kita, dia sebut. Dajjal ni satu kuasa yang besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Mata satu tu maksud dia hanya melihat kepada dunia saja, tak melihat pada akhirat. Bahkan pandai pula dia kata, mata satu itulah kamera, dia kata. Dajjal ni memang manusia. Bahkan ada sahabat Nabi SAW yang pernah dah berjumpa dengan Dajjal. Nama dia Tamim Ad-Dari, ataupun nama dia Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Waktu dia melayang dengan kaum dia, ada 30 orang daripada kaum dia, depa belayang ke satu tempat, tiba-tiba dihempas gelombang dekat dalam laut, terdamparlah dia di satu pulau. Bila sampai dekat pulau tu, Sallallahu alaihi Muhammad, tiba-tiba depa terjumpa dengan satu makhluk. Depa tak tahu binatang tu makhluk apa. Binatang apa ni yang depa jumpa ni? Berbulu panjang. Tak tahu mana satu depan, mana satu belakang. Tapi bercakap dengan dia, bang. Dia tanya, kamu tu siapa? Dia binatang yang duduk tepi jalan, tepi pantai. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan jumpa dengan binatang ni? Dengan bulu panjang tu. Dia kata, Sadi Samad, kamu tu siapa? Aku Ajasasah, dia kata. Nama dia Ajasasah. Nabi sebut, kisah ni tercatat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Dalam hadis Imam Muslim tu, dalam kitab Sahih Muslim tu, dalam bab Dajjal tu, hampir dua muka surat cerita yang ni je. Dia kata, Allahumma salli alaihi Muhammad, kamu tu siapa? Dia kata, aku Ajasasah, salli alaihi Muhammad. Dia kata, kamu tu siapa? Kami orang Arab. Kami belayang daripada negara Arab tu, lalu kami terdampak dekat sini. Dia kata, kamu pi dekat dalam pulau ni, ada seorang yang sedang menunggu kamu. Dia pun heran, siapa duduk kat dalam pulau ni? Pasal apa dia tunggu kami pula? Lalu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, dia pun cepat-cepat melarikan diri daripada makhluk tu, sebab dia pun takut, dia pun ingat kata itu adalah syaitan. Lalu sampailah dia pun ke satu tempat. Dalam cerita tu ada sebuah macam biara ataupun satu bangunan ataupun satu bentuk gua, tak tahu. Lalu mereka berjumpa, dia kata, kami tak pernah melihat seorang lelaki yang begitu tegap, yang begitu besar. Sallallahu alaihi Muhammad, tegap, besar pula. Dia di besi, dipasung dengan besi di leher dia ni. Tangan dia diikat di leher dia tu, dengan tangan, dengan leher sekali ni, ikat macam tu. Kemudian dipasung dengan besi daripada lutut sampai ke buku lali dia, duduk macam tu. Tuan-tuan, lalu lelaki ni pun tanya dekat kami, kamu tu siapa? Kamu mai daripada mana? Kami ni orang Arab. Kami mai 30 orang bersama dengan kami. Kami berlayak, kemudian kami terhempas di lautan, akhirnya kami terdampak dekat sini. Kami jumpa dengan Ajasasah. Ajasasah suruh mai kat sini, jumpa dengan kamu. Allahumma salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Lalu subhanallah, salli alaihi Muhammad. Kemudian dia pun tanya, kamu ni siapa? Dia pun tanyalah, orang Arab ni tanya dekat lelaki yang badan besar tu, kamu tu siapa? Dia kata, kamu akan tahu tentang aku sebentar lagi. Dia bagi macam apa ni, macam dia macam tu, tunggu saat ni. Dia kata. Lalu dia pun tanya, sebelum dia nak jawab soalan tu, dia tanya dulu kepada dia ni, aku nak tanya kepada kamu 4 soalan. Apakah Salih Al-Sumat, bagaimanakah keadaannya kebun kurma di Bisan? Bisan ni satu daerah duduk di utara Palestin, hampir kepada sempadan Jordan. Berdekatan dengan dia tu ada satu tasik yang besar. Tasik ni nama Tasik Tabariyah ataupun Sea of Galilee. Sallallahu alaihi Muhammad. Atas pada Tasik Tabariyah ni ada satu tempat. Tempat ni nama Beit Shan lah ni. Ini setelah orang Yahudi dia jajah tempat tu, dia tukar nama tempat tu, dia panggil nama tempat tu Beit Shan.
Salih alaihi Muhammad. Tapi dalam hadis Nabi sebut lisan. Lalu subhanallah, dia kata apa jadi dengan kebun kurma dekat tempat tu? Lalu dia kata kebun kurma tu masih ada buah dia. Lalu orang yang padang besar ni tadi, dia kata sebentar lagi kurma tu akan habis. Al-Hijrah, tajuk cerita tu ayat riwayat. Tuan-tuan jangan confuse dengan riwayat akhir zaman yang saya duduk hostkan lah ni. Yang pakai tanjuk apa semua tu, yang tu cerita riwayat akhir zaman, cerita pasal ni pukul 7:30 malam setiap hari Jumaat. Tuan-tuan tolong saksikan. Tu iklan sikit. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih sokongan tuan-tuan. Cerita tu riwayat akhir zaman ni, dan ni dia antara program TV Hijrah yang sangat pendidiknya rating agak tinggi. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Dulu ada satu tajuk dia ayat riwayat, dia cerita ni macam jejak Rasul TV3 tu, tayang pada bulan Ramadan. Saya pi, saya sampai dekat Bishan tu, saya tengok subhanallah, salih alaihi Muhammad, dia ada kebun kurma sikit-sikit. Tapi bila masuk, saya tengok ladang pisang punya lah luas. Kemudian ada ladang orange, bertukal. Ada ladang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buah jenis buah-buahan yang ladang dia sangat luas. Lepas tu saya tanyalah dekat tour guide tu, saya kata, mana pi ladang-ladang kurma ni? Dia kata, ustaz, dulunya tempat ni milik orang Palestin, dan orang Palestin salih ala sayyidina Muhammad, mereka mengusahakan ladang-ladang kurma yang luas-luas. Dan ladang kurma ini antara kurma yang terbaik di dunia, salih ala sayyidina Muhammad. Sebab dia tanah dia sangat subur, dekat dengan Allahumma salih ala sayyidina Muhammad, Tasik Tabariah. Dia pula lembah, lembah tempat tu tempat sangat strategik untuk pertanian. Tapi bila dijajah oleh orang-orang Yahudi, mereka tebang habis pokok-pokok kurma tu, dan mereka ganti dengan pohon-pohon ataupun tanaman yang lain, tanaman komersial yang lain. Lalu mereka ekspor Salih Muhammad apa ni, buah-buahan ni ke seluruh dunia. Jadi terjawablah persoalan, pasal apa pokok kurma habis dekat Bishan itu ataupun Bishan itu, bukan pasal kemarau panjang, bukan pasal dimakan binatang ke apa, dimakan yang merosakkan tanaman-tanaman tu. Rupa-rupanya yang habisnya kebun kurma ni sebab telah ditebang oleh orang-orang Yahudi dan digantikan dengan tanaman-tanaman yang lain. Jadi tak lagi? Jadi dah. Salih Asyamad, dia kata satu hari nanti kurma itu akan habis. Dan nampak gaya dah, memang habis dah. Yang kedua, dia kata apa yang telah berlaku kepada mata air zakar. Mata air zakar, dia kata, apa yang telah berlaku kepada Tasik Tabariah. Tabariah, apakah masih ada air dia? Dia kata, ya, airnya masih ada. Dia kata, sebentar lagi airnya akan habis. Tasik Tabariah ni tuan-tuan pun berada di Palestin. Luas dia sangat luas, sampai air yang ada di Tasik Tabariah ini turut dimanfaatkan oleh negara jiran, iaitulah Jordan. Luas dia sampai dia tak panggil tasik lagi lah, dia panggil Sea, laut, Laut Galilee. Tuan-tuan boleh search Sea of Galilee. Waktu saya pi rakaman tahun 2015, dan saya pi lagi sekali tahun 2017. Pada tahun 2017 bulan Februari, The Times of Israel telah buat keluar satu kenyataan dalam akhbar dia, Times of Israel, tuan-tuan salih alaihi Muhammad, yang menyatakan bahawa Tasik Tabariah ataupun Sea of Galilee ini telah berhadapan dengan kekeringan dan telah berada di bawah paras bahaya paling kering dalam 100 tahun. Dalam tempoh 100 tahun ni kedudukan paling kering. Bila? Tahun 2017 yang lepas. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan boleh search, ada lagi laporan ni dekat dalam internet, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Sehingga menyebabkan kerugian
kepada orang-orang yang membuat perladangan di sekeliling kawasan tersebut, mengambil manfaat daripada air itu, sehingga mereka berhadapan dengan kerugian sebab air dah kering. Hari itu 2017 dah kering dah, sekarang lagi kering. Saya pi daripada tepi tu, dia ada jeti, jeti lama dia. Jeti lama ni dulu tepi dia punya apa? Dia punya ni lah, dia punya gigi air dia tu lah. Tapi nak sekarang ni, daripada jeti tu, tu turun ke bawah tu, sangat jauh tu, hampir 1 kilometer tu dah sekalian, Salih Samad, baru jumpa air dia. Nak cerita, dah sangat kering, sampai muncullah macam pulau-pulau kat tengah tu, yang tempat-tempat yang tinggi-tinggi kat dalam dasar tu, ada nampak, dah nampak pulau-pulau tu sebagainya, tuan-tuan sekalian. Dan orang Yahudi cuba nak top up, cari jalan untuk top up balik, tapi tak boleh nak top up balik lah, pasal Nabi SAW cerita di akhir zaman, Tasik Tobarah ni akan kering. Dan Tasik Tobarah ni ada kaitan pula sehari, kita akan bincang Yajuj Makjuj, apa kaitan dengan Tasik Tobarah ni pun. Jadi soalan kedua dia, apa berlaku pada Tasik Tobarah tu? Ha, jawab dia dah kering lah, kering lah. So maksud daripada 4 soalan tu, 2 dah tik lah, tik pertama, tik kedua dah. Ada 2 soalan lagi. Soalan ketiga, apa yang berlaku kepada mata air Zaghar? Mata air Zaghar ni ulama khilaf lokasi tepat duduk kat mana. Sebahagian menyatakan bahawa dia duduk di Palestin juga. Dan ada satu tempat pelarian daripada orang-orang Yahudi, orang Palestin yang dulu mereka pergi berhimpun dekat situ. Saya pernah sampailah beberapa kali dekat Palestin, tuan-tuan. Subhanallah, saya cuma, tuan-tuan, sedih tengok. 1964 berlaku satu perjanjian, nama perjanjian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ingat. Subhanallah. Yang perjanjian itu, tuan-tuan, membenarkan penghijrahan besar-besaran orang-orang Yahudi daripada seluruh dunia untuk masuk ke Palestin. Perjanjian ini dibuat oleh British. Maka masuklah orang-orang Yahudi seluruh dunia, disebut sebagai return program. Return program ini maksud Salih Muhammad, program balik. Balik mana? Orang Yahudi balik ke Promised Land, tanah yang dijanjikan. Allahumma sayyidat, tuan-tuan, Allahu Rabbi. Dulu orang Yahudi ni banyak kena bunuh zaman Hitler, Rusia. Salih ala Sayyid Muhammad, tuan-tuan, sampai ada satu muzium dekat Tel Aviv tu, cerita macam mana orang Yahudi dibunuh. Dia pun berselerak lari seluruh dunia, tangkap orang Yahudi, asal dia pun Yahudi, buat masuk dekat dalam satu, Allahumma sayyidat, satu gedung yang besar tu, masuk sumbat-sumbat dekat dalam tu, bagi tahu, kata, kamu ni transit kat sini Zat, kami akan jaga kamu, dekat bebaskan. Apa dia buat? Dia bakar semua kat tu. Tahu tak siapa yang sambut mereka dan tolong mereka? Orang Palestin. Waktu mereka masuk main, orang Palestin yang sambut, main tak apa, main duduk kat sini. Salih Asim Muhammad, kami ada 2 tanah, ambil 1 tanah untuk kamu, kamu duduk kat sini. Bila dah mereka mula bertapa, apa mereka buat tuan-tuan sekalian? Salih Asim Muhammad, mereka offer untuk beli tanah-tanah orang Palestin dengan harga sekali ganda. Harga 100 ribu, tak apa, kami beli dengan harga 200 ribu. Waktu tu orang Palestin mula jual tanah-tanah mereka kepada orang-orang Yahudi. Lah ni, orang Yahudi tak payah beli tanah orang Palestin. Mereka nak tanah orang Palestin, mereka cuma pastikan orang ni keluar pada rumah mereka, esok mereka nak masuk ke rumah ni. Malam ni tidur kat rumah ni, esok tuan-tuan sekalian, tengok depan rumah dah ada tali, dah ada ikat. Depan rumah dah ada kabin, letak kat depan rumah. Ni kabin siapa pula ni? Salih Allah Sayyid Muhammad, ni kabin siapa ni? Ni kabin tuan tanah ni. Hai, kami duk ni, berapa keturunan tanah ni? Kami tak tahu, kata penguasa, kata polis, sebab ada laporan, kata kamu telah duduk di tanah dia. Ni geran kami ni, jom kita pergi lawan kat mahkamah. Lawan kat mahkamah, mesti kalah, tak akan dapat pada orang tu. Tentang Salih Sayyid Muhammad, suami keluar pergi kerja, pergi cari rezeki, makcik duduk sorang-sorang dekat rumah. Sekejap depa masuk, depa suruh makcik ni keluar, ni sebab ada orang Yahudi nak masuk duduk dalam rumah dia. Keluar duduk menangis kat luar rumah.
Tuan-tuan, salat Sumah Ahmad. Punca dia apa? Punca dia ialah apabila orang-orang Palestin sendiri jual tanah dia kepada orang-orang Yahudi suatu ketika itu. Itu sampai satu tahap, tuan-tuan sekalian, jangan jual tanah kepada orang lain. Jangan bagi tanah kita kepada orang lain. Kita boleh dapat 1,000 2, bahkan kita boleh dapat 1,000,000 2, tapi anak cucu kita akan merimpat di tanah sendiri. Tuan-tuan sekalian, saya ambil yang tebalah daripada apa yang dulu jadi. Subhanallah, saya semua tuan. Tengoklah apa yang dulu jadi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Allah, kalau nak cerita tentang Palestin itu boleh. Sedih, saya tengok macam ni tuan. Mak ayah duduk menangis tepi kubur. Pasal apa ni? Pasal anak dia balik sekolah kena tembak. Umur 14 tahun. Waktu tu ada satu macam depa attack budak-budak sekolah. Waktu tu ramai budak-budak sekolah yang kena tembak. Dia nak menghapuskan satu generasi tu. Orang tak membesar saya jadi orang yang lawan depa. Seorang tu duduk menangis, duduk tunggu tepi kubur, dua-dua orang, mak ayah duduk tepi kubur. Kata, pasal apa pakcik? Tengok ada gambar satu kat kubur ni, anak kami. Pasal apa? Balik sekolah berapa hari lepas, balik sekolah sampai dekat simpang tu, tu depan dekat dengan rumah kami, jumpa 3-4 orang duduk bersembang-sembang tepi jalan. Tiba-tiba tak semena-mena, tup, kena tepat kena kat dada dia, jatuh apa, mati. Pasal apa? Tak ada apa. Pasal apa bunuh anak saya? Tak ada apa. Apa salah anak saya? Tak ada apa. Pasal apa bunuh anak saya? Tak ada apa. Nak buat apa? Nak buat apa? Tak boleh buat apa. Salih Sumat, seorang perempuan muslimat, Salih Sumat pi beli barang, nak balik, buat balik barang, satu beg, duduk dekat taxi station. Taxi station dekat Hebron. Tuan-tuan, nak balik rumah dia, umur 30-an, 33 tahun kalau tak salah saya, muslimat. Nak balik rumah dia, polis mai dekat 10 orang keliling dia. Kata, kamu bawa senjata. Mana dia bawa senjata? Orang Israel, mereka ada senjata seorang satu. Dia panggil senjata untuk mempertahankan diri. Seorang, setiap orang, setiap keluarga tu ada senjata mereka sendiri. Orang Palestin tak ada senjata. Salih Muhammad, ada seorang budak umur 10 tahun kena duduk dalam penjara. Tuan-tuan sekalian, ditangkap dan disumbat dalam penjara. Kes apa? Kes dekat dalam beg dia ada satu pembaris yang patah. Pembaris kayu tu patah tajam, dia kata senjata. Tangkap, bawa pergi duduk dalam penjara. Salih Muhammad, kakak ni bawa beg banyak bang, dia kata. Ada senjata dalam beg? Tak ada. Tak ada senjata beg. Ada. Buka beg tu, dia kata. Buka beg tengok. Tu senjata, ambil kat dalam beg tu. Bila dia seluk saja tangan dekat dalam beg, seluk saja, dia pun start tembak. Ya tuan, kami mempertahankan diri sebab kami menyangka dia nak bawa keluar senjata untuk tembak kami. Tengok-tengok tak ada senjata. Ha, tak apalah nak buat senjata. Kami pertahan diri aja. Mana kami ingat dia depan itu nak ambil senjata nak bunuh kami. Seorang budak perempuan umur 18 tahun nak masuk ke Masjid Ibrahimi dekat Hebron, masjid tu. Masjid yang dalam dia ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Salih Asyid Muhammad, makam Sarah. Salih Asyid Muhammad, makam Allahumma Salih Asyid Muhammad, Allahumma Salih Muhammad, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam ada dekat alam tu. Allahumma Salih Asyid Muhammad. Tuan-tuan, budak perempuan balik sekolah umur 18 tahun, dia kata ada senjata. Buka, suruh buka tudung. Dia tak mau buka tudung, tak mau buka tudung. Akhirnya dia tembak mati dekat depan masjid. Ini suasana yang berlaku dekat sana. Sedih tuan-tuan, rumah kena rampas macam tu saja. Tekanan demi tekanan. Dia buat satu tembok yang sangat besar. Tembok tinggi, 10 meter tinggi tembok. 10 meter tinggi. Kalau macam daerah ni, macam ni, macam daerah sini Sentul kan? Si Sentul. Ha? Kampung ni Padang Balang, lebih besar ni pun daerah ni. Sentul. Sentul ni. Kalau Sentul ni di bawah pemerintahan orang Palestin, maka Sentul ni dia akan pagar keliling ni tuan-tuan dengan tembok 10 meter tinggi. Hanya ada dua akses keluar masuk. Dua akses, dan kedua-dua akses ni dijaga oleh orang Yahudi. Tuan-tuan, hospital duduk sebelah sana. Nak pergi hospital kena minta surat, minta permit untuk keluar daripada tembok ni ke penjara paling besar dalam dunia.
Gaza itu, keliling Gaza itu, Gaza itu, Salih Aziz Muhammad, kelilingnya tembok. Hebron itu, satu negeri yang duduk di bawah pemerintahan Palestin, di tembok kelilingnya. Gaza dengan Palestin ni macam Kedah dengan Johor. Nah, Johor tu Gaza tu, tu yang tentera Al-Qassam duduk tu. Salih Aziz Muhammad, Brigade Al-Qassam tu, tuan-tuan, Salih Aziz Muhammad. Nah, ha, apa ni Ismail Haniyah tu, Salih Aziz Muhammad. Apa ni yang memerintah Palestin tu. Kan? Dia duduk mana? Duduk Johor tu. Dan sana dia di pagar tu. Satu lagi kerajaan Palestin kat mana? Hebron. Hebron kat mana ni? Nu duduk Kedah tu. Pun di pagar juga. Tuan-tuan ingat boleh pergi berjumpa ah. Nampak? Nak pergi pun tak boleh. Tak boleh berjumpa pun, tak bertemu pun. Kita pergi dekat Hebron tu, dia kata apa? Kamu mai daripada Malaysia boleh pergi sembahyang dekat Masjid Al-Aqsa. Kami ni boleh tengok Masjid Al-Aqsa daripada rumah kami. Nampak umur Masjid Al-Aqsa tu. Nampak umur je sebab Al-Aqsa ni duduk atas bukit. Masjid Al-Aqsa duduk atas bukit. Salih Samad. Daripada bawah ni boleh nampak. Baitul Maqdis tu, dia duduk atas bukit. Jangan duduk sebut Jerusalem. Kita tak iktiraf nama Jerusalem. Allah sebut Baitul Maqdis. Jerusalem ni dibagi oleh orang-orang Yahudi buat nama Jerusalem tu. Dalam Salih Samad. Lalu dia duduk daripada Hebron, dia boleh nampak tu Masjid Al-Aqsa daripada jauh, nampak atas. Dia kata kamu mai beribu batu mai sini boleh mai Masjid Al-Aqsa. Kami tak sampai 10 km, tak pernah pi. Tak pernah pi. Tak pernah tengok. Seorang makcik tu sakit sangat nak pi hospital, nak pi sebelah sana aja, seberang sana aja daripada tembok tu. Kena tahan dekat tembok tu. Tahan, tahan, tahan sampai makcik tu mati kat tembok tu. Lihat so. Dan saja buat macam tu. Jahat tak ada orang tu. Sebab nilai depa ni selain daripada bangsa Yahudi ni bahasa-bahasa tahap binatang. Tak ada nilai. Tuan, sini ada Syekh Muhammad. Allah, kalau cerita tu kita saya duk berasa lagi dia punya subhanallah kita duk tengok tuan. Waktu saya duk kat sana ada seorang pak cik syahid dibunuh driver taksi. Tuan, kemudian dia makamkan jenazah dia. Saya tengok sendiri. Saya pernah tengok orang yang mati syahid kemudian dia tak reput 14 tahun. Lepas tu dia buka kubur tu nak dimasukkan jenazah yang baru ni 14 tahun dan kubur dia masih tak. Dia masih tak hancur. Oh semua. Baik, Tasik Tabariah. Kering dah habis. Mata Air Zaghar, tempat berhimpunnya orang-orang dulu ni, orang dipanggil apa? Saya cuma orang-orang pelarian. Bawa kunci rumah tuan, bawa kunci rumah. Bawa kunci rumah. Daripada tahun 1960 tu ni, duduk kat tempat pelarian tu, bawa kunci rumah masing-masing. Waktu berlaku perang ni, mailah tentera-tentera pengaman ni, jujur kita keluar-keluar-keluar ni, kami sedia tempat tolong tunggu kat situ. Tentu agak boleh bawa dah ni, mana nak cari geran tanah. Sempat nak cari geran tanah nak perang ni, diorang duk main ni. Tak ada lah tuan-tuan. Salih Aziz Muhammad, bawa apa yang patut je, buat apa yang patut. Pilah, pergi tunggu pelarian. Kita berapa lama ni jangka ni? Mungkin dalam sebulan lagi habislah, kita baliklah ke rumah-rumah kita masing-masing. Tuan-tuan, daripada tahun 1960 dulu sampai tahun 2022 masih duduk tempat pelarian lagi. Salih Aziz Muhammad, masih duduk tempat pelarian lagi. Dan pun masih ada kunci rumah masing-masing. Balik-balik ke rumah, tanah tu orang lain duduk lah. Rumah-rumah dia lagi, gambar dia duduk depan rumah tu ada lagi. Tapi tak boleh sebab tanah tu telah dimiliki oleh orang lain. Salih Aziz Muhammad tuan. Kunci rumah duk ada, rumah tak boleh masuk. Mana bukti ni tanah kamu? Mana bukti tanah? Tunjuk geran kata rumah. Rumah kata, mana ada geran? Geran ni milik orang tu dah. Tuan-tuan, Allah Musa Aziz Muhammad, itulah kisahnya tuan. Lah ni tempat tu hanya tinggal dalam 1,000 orang saja. Nah, itu yang puluh-puluh ribu orang duduk dekat tempat tu yang nama Mata Air Zaghar tu dulu ambil manfaat daripada air dia, lalu tinggal lebih kurang 1,000 orang. Bukan pasal dah balik rumah masing-masing, sempat sumber air dah habis dah. Tak ada. Dan yang keempat, dia kata tanda dia nak Ustaz Yusuf Muhammad, yang keempat apa dia? Soalan dia, ada tak seorang lelaki yang mengaku dia Nabi? Salih Yusuf Muhammad, kita ada? Ada. Apa yang berlaku pada dia? Dia halau. Dia dihalau daripada kampung dia oleh kaum dia sendiri. Dia ni siap jawab, beruntung siapa yang ikut dia. Kamu tu siapa? Aku Al-Masih, katanya. Aku Al-Masih. Siapa? Dajjal. Aku akan keluar tidak berapa lama lagi. Bila aku keluar, aku akan menjelajah bumi selama 40 hari. Tidak ada tempat di bumi ni melainkan semua aku akan pergi. Setiap tempat ni akan pergi. Tuan-tuan kata kami duduk padang balang, dia cari tak jumpa pun.
Saya pun sampai kat tuan-tuan, walaupun masuk dalam lorong dan mana-mana tu. Pun sampai juga. Suara-suara tuan-tuan, Allah Subhanahu Muhammad, dia akan pergi ke setiap tempat, tak ada satu tempat pun yang terkecuali. Kecuali dua tempat je, namanya Makkah dan Taibah. Nabi pegang tongkat dia, Nabi kata, hadihi Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah, ini Madinah. Ada malaikat-malaikat yang menunggu di pintu dia. Ada tujuh jalan nak masuk ke Taibah. Tujuh lorong ni sampai hari ni duk ada tujuh jalan nak masuk ke Taibah ni, ataupun ke Madinah ni. Ada malaikat yang akan tunggu dekat situ, dan dia tak boleh nak masuk dua tempat ni. Tuan-tuan, itu kisah tentang Dajjal. So kita boleh faham yang pertama, Dajjal ni memang manusia. Sebelum dan dia ini adalah fitnah yang terbesar di antara fitnah-fitnah akhir zaman. Dalam fitnah-fitnah zaman, inilah fitnah paling besar sekali. Dan subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Dajjal ini subhanallah, kata Nabi SAW, tidak ada Nabi sebelumku sallallahu alaihi wasallam melainkan dia memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Semua Nabi tahu Dajjal akan muncul akhir zaman, tapi daripada zaman Nabi Nuh dulu dah peringat umat dia tentang Dajjal lah. Jaga, nanti akan muncul Dajjal. Jaga, nanti akan muncul Dajjal. Pasal apa? Daripada dulu-dulu dah pesan dah tentang Dajjal ni, sebab fitnah Dajjal sangat besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, Dajjal dia akan keluar. Satu hari dia akan keluar. Dia dah ada dah. Dia dah ada dah. Siapa tengok tadi? Tamim Adari dah tengok dah dia macam mana. Dia duduk dalam rupanya manusia biasa. Tamim Adari tak cerita mata dia buta sebelah. Tamim Adari tak cerita kata kat dai dia tulis kafara. Tak ada. Sebab waktu Dajjal dijumpa oleh Tamim Adari, dia macam orang biasa. Kemudian berlaku perubahan. Bila lepas dia keluar, dia akan zahir. Dan bila dia nak zahir tuan-tuan sekalian, bila dia nak keluar, ada tanda dia. Ada dua tanda bila Dajjal nak keluar. Kata Nabi SAW, wa inna qabla khurujid Dajjal, wa inna qabla khurujid Dajjal thalatha sanawatin shidadin yusibun nas fiha ju'un shadidun. Ui, subhanallah tuan-tuan, salli asli Muhammad, Allah Rabbi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Abdurrahman Al-Muharibi dia sebut hadis ni sangat penting nak menceritakan sifat-sifat dan suasana huru-hara kiamat. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli sayyidina Muhammad, sehingga akan disebutkan oleh Ibnu Majah, Abdurrahman Al-Muribi, dia kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, yan bagi an yudfa'a hadzal hadith ila al muaddib hatta yuallimahu sibyan fil kutab, fil kutab. Selayaknya hadis ini diberikan oleh para guru sampai mereka boleh mengajar anak-anak di sekolah-sekolah. Nak abang kata pentingnya pesanan Nabi SAW nak munculnya Dajjal. Nabi sebut, wa inna qabla khurudhi Dajjal, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal ni, nak keluar Dajjal ni, kamu akan berhadapan dengan thalatha sanawatin shidadin yusibun nas. Tiga tahun yang sangat sukar, yang sangat susah, sehingga manusia salih asmat yusibun nasu fiha ju'un shadidun, sehingga manusia-manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat dahsyat. Ju'an, sallallahu alaihi wasallam, ju'un syadidun, lapar sangat-sangat. Nabi kata kamu akan berhadapan dengan kelaparan yang melampau, sallallahu alaihi wasallam. Punca kelaparan ni pasal apa? Pasal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya'murullaha as-samaa'a fis sanatil ula an tahbisa thulutha matariha. Tahun pertama Allah perintah kepada langit untuk menahan 1/3 daripada hujan. Dan Allah perintah kepada bumi untuk menahan 1/3 daripada tumbuh-tumbuhan. Allah perintah langit pada tahun kedua untuk tahan 2/3 daripada air hujan. Dan menyuruh bumi untuk menahan 2/3 daripada tumbuh-tumbuhan.
Kemudian Allah perintahkan langit pada tahun yang ketiga untuk tahan kesemua hujan sehingga tidak ada setitis air hujan pun, dan menyuruh bumi untuk menahan kesemua tumbuh-tumbuhan sehingga tidak ada tumbuhan hijau yang tumbuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang akan berlaku. Ini Dajjal keluar dah lagi? Dajjal tak keluar lagi. Ini belum Dajjal keluar lagi, tak keluar lagi. Ini persediaan untuk kita jumpa Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal tu dah fitnah dah. Salih alaihi Muhammad. Tapi nak mai jumpa Dajjal tu, kita diuji dulu. Uji apa? Tuan-tuan, kalau tiba-tiba Allah tak turunkan hujan langsung, langsung hujan tak turun, kita akan boleh berasa. Tapi bila sebut ujian ni tuan-tuan, ujian ini dia buat kita tak rasa. Apa maksud saya? Kalau hujan 1/3 tak turun, tuan-tuan bukan tahu. Kita bukan berasa. Kita rasa macam biasa aja, cuma kurang sikit hujan. Faham ini saya cakap? 1/3 tak hujan tak turun, kita tak akan terasa sangat. Setahun ni setahun. Kalau hujan tu turun, katalah seri, katalah Ustaz Jumat 3,000 turun, 2,000 ada lagi hujan turun. Salah Ustaz Muhammad. Kita masih berasa ada hujan lagi. Mai tahun kedua, kurang lagi, dah tinggal 1,000. Daripada 2,000 tinggal 1,000, kita masih berasa kata ada hujan. Sebab kita dah immune dengan tempoh setahun tu hujan kurang. Tuan-tuan faham sudut cerita ni? Inilah ujian. Kalau kita tiba-tiba tu kena tu, kita akan rasa, kita akan berasa kata kita sedang diuji. Tapi dengan main sikit-sikit, kita tak berasa. Betul tak saya cerita tu? Yang kita akan terasa sangat tuan-tuan ialah pada tahun ketiga. Waktu tu hujan langsung tak turun. Kita ni tuan-tuan, saya biasa duduk di Yaman. Dia biasa duduk mengaji kat Yaman. Dekat Yaman ni tuan-tuan, dia memang tiap-tiap hari tak ada elektrik. Biasa tak ada elektrik. Sehari 6-3-4 jam memang mujahadah mengaji lah. Kena time panas-panas sungguh. Kena time sejuk-sejuk sangat. Nasir Muhammad. Bila tak ada elektrik, Salih Muhammad, kita akan buat macam-macam lah. Nak pergi ada, pergi ada beli bateri lori tu, bukan apa, charge, nak charge handphone, nak charge apa, pandai tu kan, kita beli dia punya transformer tu kan, jadi plug lah, cucuk, pandai lah. Sehari dalam 3-4 jam je ada elektrik. Kadang-kadang 3 hari tak ada elektrik. Bila 3 hari tak ada elektrik, tuan-tuan akan tengok hari keempat kami dah lost contact dah, kami dah tak boleh nak contact dah masing-masing. Hari keempat tu lah, phone tak boleh pakai dah, komputer tak boleh pakai lah. Kalau nak pergi panggil kawan dekat apa ni, rumah sebelah tu, kena turun pi, turun pi berjalan pi jumpa. Sebab dah tak boleh nak komunikasi lah. Anak saya pun nak mengaji kat sana. Kalau dia senyap 3-4 hari tu, maksud adalah tu ada problem tu. Elektrik tak ada, biasalah tu. Seminggu tak ada elektrik, tu akan tengok kereta-kereta sedar tepi jalan, stok barang dekat kedai dah kurang sebab lori dah tak berjalan. So sayur tak ada kat kedai, gas pun dah tak ada kat kedai. Saya cuma macam susah nak dapat lah. Pampa minyak semua tutup. Kereta dah tak ada minyak, IC semua berjalan, semua tak akan tengok orang banyak berjalan kaki. Basikal kurang, tak ada tengok ada basikal. Saya tak pernah sampai sebulan tak ada elektrik, tapi guru saya pernah. Sebulan tak ada elektrik dah mula pakai kayu api balik. Dah. Kita ni duduk dalam nikmat sangat ni. Orang Malaysia ni satu je. Ada seorang Libya main ni. Dia kata saya heran dengan orang Malaysia. Dia ada segala nikmat tapi dia masih komplit. Beda kami dulu punya nikmat sangat banyak, tapi kami kufur nikmat yang kami dapat. Akhirnya lah ni kami tak ada apa-apa. Betul lah. Dia perlu duduk tu dah sekalian. Orang Libya dulu, Salih Muhammad, hidup mereka dibiaya oleh kerajaan mereka. Mereka duduk dengan nikmat yang sangat hebat. Tapi ada orang racun mereka, racun mereka, racun mereka. Akhirnya tuan-tuan sekalian, Salih Muhammad, mereka khianat balik orang yang duduk menyara mereka daripada dulu. Akhirnya Muammar Gaddafi jatuh, Salih Muhammad. Dan sekarang ni tuan-tuan sekalian, apa pun tak ada kat mereka. Kata, kalau orang Malaysia yang punya nikmat tak kerti bersyukur, dia kata Salih Muhammad, takut satu hari nanti dia akan jadi macam mana kami. Itu yang kena.
Kita ni di antara negara tuan-tuan sekalian yang survive dalam waktu COVID hari tu. Tapi kita komplain tak berhenti. Semua tak kena, semua tak kena, semua tak ada, semua tak elok. Akhirnya tuan-tuan sekalian, dia kata, dia ada orang Libya ni cakap, saya takut satu hari nanti dia akan rasa macam kamu tak pernah rasa macam mana tak ada makan kat rumah. Kamu tak pernah rasa macam mana Ustaz Cimak tiba-tiba bom duk jatuh rumah-rumah kat rumah kamu. Ada bukan komplain tak bagi dia sebut betul. Tuan-tuan alam saya cuma kita duduk dalam nikmat ni. Tuan-tuan boleh bayang tak satu hari nanti semua nikmat ni tak ada. Elektrik tak ada, di rumah kita. Salat Jumaat bukan sehari. Boleh bayang tak kalau hari tu dia ada satu main notis TMB bagi tahu kat kita, hari ni sehari depa terpaksa tutup elektrik kat rumah kita pasal nak buat repair apa-apa. Sehari tu apa kita buat? Tak boleh duduk kat rumah tu. Tengah buka pintu tu tuan-tuan tidur kat depan pintu. Sebab tahu dia tidur dengan hangat kat rumah. Ni. Tak cuba kipas wah-wah. Allah SWT, malang dengan nyamuk, main lapor semua sebagainya. Buka tingkap, kita tak selesa sebab kita tak pernah duduk dalam situasi tak ada elektrik. So, ni ada semua amat. Tapi nanti, waktu Dajjal nak muncul, kita akan balik pada suasana tu. Elektrik tak ada kat rumah kita. Bukan takat elektrik tak ada, makanan tak ada kat rumah kita. Tak ada. Air mungkin ada, sebab kita tempat ni limpahan air banyak. Makanan mungkin tak ada. Tuan-tuan nak pergi beli barang kat kedai tak nak jual. Ada pun ada mungkin dah rosak apa sebagainya. Salih Ismail Muhammad. Kita berhadapan sebab negara kita ni negara yang dia panggil negara yang bergantung dengan hidroelektrik. Tengoklah sumber elektrik kita daripada empangan-empangan. Dan Salih Ismail Muhammad. Bila hujan tak turun dekat 3 tahun hujan 2 tahun hujan kurang, kemudian tahun ketiga langsung hujan tak ada, tuan-tuan boleh bayang tak apa akan jadi dengan empangan kita. Kita akan start berhadapan dengan masalah elektrik. Bila masalah elektrik ada, dia akan bersangkut dengan lain-lain. Yang lain-lain buatkan sampai semua, sebab semua benda pun pakai elektrik. Ni aircon tak ada pun tuan-tuan, saya aircon rosak pun esok dah tak boleh pergi kerja lah. Saya pun teruk sangat, air mata merah tidak tak cukup ke? Aircon rosak di rumah, dia kata tak lena. Subhanallah. Bila kita duduk dalam situasi macam tu, ni lapar ni, tak ada makanan langsung ni. Semua dah lembik dah. Kereta ada tak boleh pakai, motor ada tak boleh pakai. Makanan langsung tak ada, anak-anak kita menangis kat rumah. Kita sendiri pun kelaparan dah hampir kebuluran. Waktu tu dia mai. Dia mai dan dia akan offer balik benda apa yang kita tak ada tu. Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak makan? Riwayat cerita dia bawa dekat kita tuan-tuan, Salih Alasi Muhammad, segunung roti. Segunung roti dia buat main kat kita nak bagi kita makan. Tuan-tuan agak tuan-tuan ambil ya? Tak ambil lah lah ni, baru sudah makan tak saat ni pun duk kenyang ni. Asal petang tadi sebelum maghrib dah makan lah. Sekejap lepas kuliah lagi tu dua hidang lagi nak keluar. Nampak kena berhenti awal sikit lagi. Oh, subhanallah, subhanallah. Kita mana sempat tak kata, mana sempat lapak buruk kita ni? Tak sempat lapak kan? Makan. Kita bukan makan sebab buruk lapak. Kita makan sebab dah sampai waktu makan. Betul tak? Oh, waktu makan kita pukul 7.30 pagi ke pukul 8 pagi tu waktu makan. Sagi pukul 10 pagi lagi ni ada tea pula, ada time-time makan cokodok. Ya lah, saya Ismail Muhammad. Time tu walaupun tak lapar lagi, makan. Sehari pukul 12, pukul 1 lagi, naik makan lagi, lapar lagi. Tak lapar lagi, makan lagi. Sehari petang lagi, pukul 4 lagi, makan lagi. Kalau ke office, balik rumah sehari ni, isteri buat kopi, makan lagi. Sehari sebelum, makan lagi. Sehari lepas kuliah balik, makan lagi. Lepas tu gaduh, pasal apa lah kerja mana awal sangat. Saya malah darah tinggi. Saya pula kolesterol sikit. Saya pula tak tahulah dia tak ni. Aduh, keturunan ke apa? Bukan keturunan. Aduh, subhanallah, subhanallah. Kita semua duduk dalam keadaan lapar, waktu itulah Dajjal muncul. Dan dia akan pergi ke semua tempat. Salih Alasi Muhammad. Pada waktu tanda bila dia muncul. Sehari
sebelum kemunculan Dajjal. Nabi cerita, kamu akan tengok manusia akan dibahagikan, terbahagi. So, tanda pertama bila dia nak muncul, kita akan tengok tadi apa? Dia akan berlaku kemarau, kemarau yang panjang. Tanda kedua, kamu akan tengok sehari sebelum Dajjal muncul, manusia akan dibahagikan, orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir satu bahagian, orang mukmin satu bahagian. Benda ni bukan berlaku dirancang. Allah yang menggerakkan hati orang. Orang kafir tak akan duduk dengan orang mukmin. Bahkan orang munafik akan duduk bersama dengan orang kafir. Dan proses ni mungkin akan berlaku dengan program yang panjang Allah susun. Tuan-tuan dan tengok orang-orang munafik dia selesa duduk dengan orang kafir berbanding dengan orang mukmin. Proses itu akan tengok. Kalau dia orang munafik, kita akan tengok dia akan selesa, dia akan duduk dengan orang kafir berbanding orang mukmin. Dia takkan selesa duduk dengan orang mukmin. Bahkan dia benci orang mukmin. Bahkan dia akan lawan orang mukmin. Sampai sehari sebelum Dajjal muncul, Nabi sebut waktu itu kamu akan tengok orang mukmin, orang kafir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang mukmin dan orang kafir akan diasingkan, orang Yahudi, orang munafik akan duduk bersama dengan orang-orang kafir. Kata Nabi SAW, ghadan, esok atau hari itu kamu akan tengok Dajjal akan muncul. Yang ketiga, Dajjal muncul hari first day Dajjal muncul tu, ada tanda dia pula. Apa tanda Dajjal muncul hari pertama? Walaupun tuan-tuan tak jumpa dengan dia hari tu, tapi tuan-tuan tahu dia dah muncul dah. Tang mana tak tahu dia dah, tak tahu. Mungkin duduk dekat Allahumma salli Muhammad, apa, dekat Iran. Mungkin duduk dekat mana, kita tak tahu. Tapi tuan-tuan akan tahu dia dah muncul. Apa tanda dia? Tanda dia, hari kita akan jadi panjang. Hari kita akan jadi panjang. Ingat Nabi sebut ni. Pasal apa? Adakah dia memang jadi hari panjang betul ataupun dia maknawi je? Memang jadi betul. Pasal apa jadi betul? Pasal sahabat tanya, kami nak semayang macam mana? Nabi jawab, kamu kira waktu dia. So maksudnya benda tu memang jadi semua-semua, bukan maknawi lagi. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, Allah Rabbi, bila Dajjal muncul hari pertama, kamu akan merasa hari tersebut seperti setahun. Setahun, tuan-tuan, setahun. Maksud kita akan duduk dalam tempoh siang selama 360 hari. Panjangnya, tuan. Esok tengok-tengok siang. Wih, tak malam-malam. Siang. Berapa lama siang ni? Matahari tak sunset langsung ni. 360 hari, setahun. Nak semayang macam mana, tuan? Semayang, tuan-tuan, kata Nabi SAW, kira waktu dia. Hari ni kemudian subuh, kan? Subuh dengan zuhur berapa jam? Ha, saya semaman. Katalah 6 jam. Ada mana ada jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tuan, lepas tuan, 7 jam, 6 jam, 7 jam. Saya semaman. 6 jam, 7 jam. Ha, saya semayang zuhur pula. Lagi lepas zuhur dengan asar, ya, berapa jam pula? Ha, semayang asar pula. Ha, lepas tu semayang maghrib pula. So maksud dalam tempoh setahun, dalam masa tempoh sehari tu kita semayang 360 kali semayang maghrib, 360 kali semayang asar dalam tempoh sehari. Faham tak lah? Ha. Hari kedua kita akan jumpa sebulan, rasa tempoh tu sebulan. Maksud 30 hari. So 360 hari campur 30 hari dia apa? 300 eh? Allah berkhidmat, 360 hari campur 30 hari 390 hari. Ha. Teruk matematik gaya awak ni. Nampak gaya teruk matematik ni. Hari ketiga seminggu. Campur pula 7 hari. Jadi 397. Ha. Dan hari keempat tu balik seperti mana hari-hari kamu yang asal. Dajjal dia akan menjelajah bumi 40 hari ya. Dia akan pergi seluruh dunia ni dalam tempoh 40 hari je. Tapi 40 hari dia tu, hari pertama dah setahun, hari kedua dah sebulan, hari ketiga dah seminggu, hari keempat balik macam hari-hari yang biasa.
So maksudnya dia duduk dekat, dia berjelajah kat dunia ni lebih daripada tempoh setahun. Betul kan tuan? Salih Muhammad. Dan waktu tu bila dia muncul, dia diikut oleh ramai orang. Ramai orang ikut dia. Orang tak tahu kata dia Dajjal. Orang mula meninggalkan dia bila dia mula mengaku dia Tuhan. Dia Nabi. Mula mengaku dia Nabi tu. Lepas tu orang mula tinggal dia. Lepas tu dia mengaku dia Tuhan pula. Lepas tu mula orang tinggal dia. Waktu tu berlaku peperangan yang dahsyat kat dia, sampai dia terkena kesan daripada perang tersebut, sehingga wajahnya berubah dan tubuh fizikal dia berubah. Mata dia buta sebelah. Bukan mata satu dah, tu cyclop nama dia. Pasal tu bukan yang tu, tunjuk gambar Dajjal mata satu tu. Bukan dia, Dajjal mata dia buta sebelah. Sebelah, sebelah dia sebelah lagi macam kismis kering. Betul. Dekat diri dia tulis kafara. Semua orang boleh baca kat diri dia tulis kafara. Ingat tu. So, Nabi pesan kat kita. Nabi kamu tidak buta. Tuhan kamu tidak buta, Nabi kata. So, maksudnya nanti kalau ada yang main mata dia buta sebelah kemudian dia kata dia Tuhan, ingat Nabi kata apa? Tuhan kamu tidak buta. Maksud tu bukan Tuhan kita, tu bukan Tuhan. Rambut dia kerinting tebal. Rambut dia kerinting tebal. Salih Somad, dia memakai jubah dan ada bersamanya 40 ribu orang-orang Yahudi Asfahan yang akan ikut dia. Kat mana dia pergi, ada 40 ribu ni orang akan ikut dia. Bergerak satu tempat, mereka 40 ribu ni akan ada sekali dengan dia. Dia akan main. Tu tanda-tanda dia. Kakinya sedikit bengkok, tangannya nampak macam panjang sikit daripada biasa. Ni kesan yang dia lalui, perubahan tubuh fizikal dia akibat daripada perang. Tulis kat faror kat dia, dia tetap boleh padam. Dan itulah tanda dia, semua orang kerti baca. So maksudnya, kalau nanti tuan-tuan tiba-tiba jumpa kawan ni, jangan, contoh macam duduk kat dalam majlis ni, tiba-tiba masuk bahagian pintu muslimat belakang tu, pun tengok masuk-masuk tengok-tengok Said Muhammad dia, macam yang kita cerita, Nabi cerita tu lah, mata buta sebelah, kak faruah kak day Said Muhammad, tuan-tuan dengan rambut kerinti tebal, dia masuk, dia kata kat kita, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Tuan-tuan nak ikut tak dia? Agak-agak nak ikut tak? Dah lah lah ni mai waktu tu tuan-tuan dengan lapang, dengan tak ada makan, dengan anak dah hampir kebuluran, Salih Azim Muhammad, dengan hidup yang sangat susah, Nabi cerita ramai daripada kalangan kamu yang akan ikut dia. Ramai dia kata gitu. Bahkan seorang lelaki terpaksa ikat isteri, anak perempuan dia dan keluarga perempuan dia sebab dia nak ikut Dajjal. Bukan pasal Dajjal tu segak, handsome macam pelakon. Tak, Dajjal nak offer dekat dia benda yang dia tak ada waktu tu, terutamanya makanan. Dia fikir anak dia tak makan lagi, dia fikir keluarga dia tak ada apa, dia sanggup korban. Ni sifat seorang ibu. Dan Salih Semah, dan dia antara fitnah Dajjal yang terbesar ialah dia akan bawa dekat kita tuan-tuan sekalian, Salih Semah, satu api yang membakar, satu lagi air yang sejuk. Ini di antara ujian yang dia buat main kita. Dia akan tunjuk kat kita. Dia akan tangkap seorang lelaki, dia belah dua. Kemudian sebelah ni dia pitak, you know, sebelah tak ni. Kemudian dia panggil bercantum balik dan orang ni hidup. Jadi kita akan tengok dengan mata kepala kita sendiri. Dahsyat dia. Dia bawa api. Nabi kata api yang dia bawa itulah air, dan air yang dia bawa itulah api. Yang bagi Dajjal itu syurga, itulah neraka. Dan bagi Dajjal itu neraka, itulah syurga sebenarnya. Bila kamu jumpa api yang membakar tu, kamu pergi, kamu pejamkan mata, kamu selam dalam api itu, itulah air yang sejuk. Ingat tu. Jadi nanti kalau tuan-tuan jumpa ni api dengan air ni, tuan-tuan pergi kat mana? Pergi kat mana ni?
Haa, yalah tu. Haa, ya api Ustaz. Bukan main lah. Lagi sampai-sampai tengok bunga panas dengan meletup-letup tu dengan apa sebagainya. Eh, tak tahu. Tu dia panggil ujian iman. Ujian iman. Mampu tak kita nak berhadapan dengan suasana yang macam tu nanti betul-betul dengan iman kita yang sekerat macam ni? Iman kita yang hujan pun tak main masjid dah ni. Kan? Patutnya ramai lagi ni. Pasal apa tak main lah hujan? Kan? Pasal dia semua main. Sebab itu main lagi, ramai lagi sama lah. Mana pergi separuh ni kena COVID lah waktu ni. Benar pasal dia semua main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, takat iman kita yang macam ni, saya takut betul-betul bila Dajjal muncul kita tak mampu nak bertahan dengan fitnah Dajjal. Kan? Dia main kita. Kita ikut aku. Kita tahu dah kita mengaji ni Dajjal tak mau. Dia tak apa, tak mau ikut aku tak apa. Bila dia keluar daripada tempat tu, besok tu tempat tu akan jadi padang jarak lebih kuat. Habis, habis semua harta, habis semua musnah. Dan harta-harta manusia akan ikut dia macam lebah balik sarang. Habis musnah. Dia pergi ke tempat sebelah. Ikut aku. Dan tak mau kamu Dajjal. Tak mau ikut aku tak apa. Salih Samad, kamu nak ini apa? Jadi macam orang sebelah. Kamu nak apa? Lapar. Kamu nak makan? Turun hujan tuan-tuan. Berapa tahun dah tak hujan? Dua hari tu kita berhadapan dengan berapa tahun yang kering tu yang sampai tak ada langsung, tak ada makanan ni. Lalu pula tempoh berapa lama sementara kita nak jumpa Dajjal ni? Langsung tak ada hujan ni. Kering yang 3 tahun tu sebelum muncul Dajjal. Kalau Dajjal muncul yang 40 hari yang tempoh sehari pertama tu, dah setahun tu tak ada hujan ni. Dah 2 tahun dah tak ada hujan. Bila kita jumpa Dajjal, kamu nak apa? Kamu nak hujan? Hujan turun. Hujan turun. Kamu nak makan? Ambil makan. Tentu agaklah iman kita waktu tu macam mana. Tuan-tuan, waktu takut fitnah Dajjal ni fitnah yang sangat menakut. Sebab tu, ni semua ni duduk depan saya ni sekali dengan saya sekali ni. Kita kena beramal paling kurang dengan 2 amalan ni. Saudara semua amat. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca. Allah SWT, baca surah Al-Kahfi. Baca 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafaz 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara daripada fitnah Dajjal. Hafaz. Bukan baca. Ha? Apa yang? 10 ayat. Siapa dah hafal kat tangan? Siapa tak hafal lagi kat tangan? Apa dua-dua tak angkat? Yang dua-dua angkat pun dah. Mana satu ni? Apailah tuan-tuan, kita tak tahulah. Takut fitnah sebelum muncul Dajjal kita dah kenal. Belum Dajjal lagi. Yang kedua, beramal dengan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, salli ala Muhammad. Siapa yang membaca ataupun beramal dengan 10 ayat terawal terakhir daripada surah Al-Kahfi, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Jumpa Dajjal ni baca surah Al-Kahfi. Ha? Kenapa ya lah? Jumpa-jumpa dia, tunggu sana, sana abang dia. Aku Dajjal. Sana, sana tuan cari Quran mana atau Quran. Cari surah tak jumpa lagi. Dia ketuk pala kita dulu lah jumpa dia. Kenapa ya dah? Yang ketiga, salam ala Sayyidina Muhammad. Apa dia tuan-tuan? Baca doa. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil
Masihid Dajjal. Bila nak baca ni? Tahiyat akhir. Waktu duduk tasyahud akhir, duduk pada tahiyat akhir, selepas baca tasyahud akhir, innaka hamidun majid, baca Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Boleh? Saya semangat itu. Kemudian Allah jauhkan kita dari fitnah dajjal. Yang kedua, kita nak bincang tentang Ya'juj Ma'juj Abidah dajjal tu. Tak puas lagi nak cerita dajjal tu, tapi nak kena pergi masuk 15 minit, 20 minit kita berhenti insyaAllah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sallam. Allah sebut Ya'juj Ma'juj ni Allah cerita dalam Quran. Kisah Ya'juj Ma'juj ni Allah cerita dalam Quran. Dajjal Allah tak sebut dajjal dalam Quran, tapi Ya'juj Ma'juj Allah cerita dalam Quran. Antaranya surah Al-Kahfi ayat 94. Qala qalu ya al-qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fa hal najruka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum wa bainahum tak apa yang moyang ni wa bainahum sadda. Wahai Zulqarnain, sungguhnya kaum Ya'juj Ma'juj itu Salih Alis Muhammad sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Setujukah kiranya engkau menentukan sejumlah bayaran yang akan kami bayar kepada kamu untuk kamu membina sebuah tembok yang menjadi pendinding di antara kami dengan mereka. Dan Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala menceritakan bahawa Ya'juj Ma'juj ini dia keturunan Nabi Adam alaihi salam sebagaimana yang tercatat dalam sahihain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Al-Maraghi pernah cerita satu ketika ada satu pelancong berpelancong salli ala sayyidina Muhammad, dia sampai di antara satu di antara dua buah gunung tu pada abad ke-15 Masih. Lalu dia dapati di antara dua gunung itu ada satu bangsa manusia yang hampir tidak memahami perkataan manusia. Salli ala, sebab tahap pemikiran mereka sangat rendah. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut di sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita, yaqulullah ta'ala ya adam fa yaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadayka fa yaqulu akhrij ba'than nar qala wa ma ba'thun nar qalu min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan watas'ina fa'indahu yasibu sagiru salli ala sebab yasibu sagiru watadau kullu dhati hamlin hamlaha. Allah panggil Nabi Adam alaihi salam. Tuan dengar ni cerita ni betul-betul. Allah panggil Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Adam kata labbaika wa sa'daka, kebaikan berada di tanganmu wahai Allah. Allah pun berkata, masukkan mereka penghuni-penghuni neraka, pisahkan mereka, masukkan mereka ni penghuni-penghuni neraka ni. Kata Nabi Adam AS, siapa berapa ramai penghuni neraka ni daripada anak cucu dia ni, anak cucu dia ni, oh ni, ambil anak cucu kamu, pisahkan mereka, geng-geng ahli neraka. Siapa berapa ramai ya Allah yang akan masuk neraka tu? Daripada 1000, daripada 1999 orang akan masuk neraka. Seorang aja yang akan masuk syurga. Ai senyum nampak dua bahasa macam seorang tu bah. 900 daripada 1000 orang, seorang dia masuk syurga tuan-tuan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sahabat dengar ni menangis tuan-tuan, takut mana jaminan dia masuk syurga ni. Sampai Sayyidina Umar kata, kalau semua orang Salih Asim Muhammad masuk neraka kecuali seorang aja, seorang yang masuk syurga, aku takut aku tak termasuk orang tu. Kalau semua orang masuk syurga kecuali seorang yang masuk neraka, aku takut akulah yang seorang tu. Tu Sayyidina Umar yang memang dijamin syurga dah. Kita dengar neraka relax kan? Relax je. 1000 orang seorang yang masuk syurga, 999 orang masuk neraka, dia lena je.
confident level tinggi. Ya Allah Rabbi, sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi SAW menyambung hadis tu, dia kata waktu itu adalah ketika anak kecil akan beruban, setiap wanita hamil akan keguguran, dan kamu akan melihat manusia seolah-olah mabuk padahal mereka tidak mabuk, akan tapi azab Allah lah yang paling pedih. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Allahumma salli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, siapakah wa ayyuna dzakal wahid, siapakah di antara kami yang seorang tersebut, wahai Allah, wahai Rasul. Para sahabat dah takut, Rasulullah, siapa ni daripada kalangan kami ni yang seorang tu? Nabi SAW jawab, yang ni menggembirakan kembali para sahabat. Bergembiralah kamu, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, abshiru, bergembiralah kamu, kata Nabi SAW, fa inna minkum rajulun wa min ya'juj wa ma'juj alfan. Bergembiralah kamu, sesungguhnya dari setiap orang daripada kamu maka ya'juj dan ma'juj ada 1,000 orang. Hadis ini cerita kat kita bahawa Ya'juj Ma'juj adalah di kalangan manusia yang turut akan dimasukkan ke dalam neraka sebab mereka termasuk daripada golongan orang kafir. Keturunan Nabi Adam AS, daripada keturunan Nabi Adam, Allah kata apa? 1,000 orang anak cucu dia, 999 masuk neraka, seorang masuk syurga. Ya'juj Ma'juj adalah daripada keturunan Nabi Adam AS, dan mereka juga manusia yang sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Cuma jumlah mereka terlalu besar sehingga Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa subhanallah, bilangan Ya'juj dan Ma'juj itu setiap 1,000 Ya'juj Ma'juj seorang manusia biasa. Ya'juj Ma'juj ada 1,000 orang, bandingan kita nisbah kita 1,000 nisbah satu. Tu ramainya Ya'juj Ma'juj sallallahu alaihi Muhammad. Dan tuan-tuan subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, Nabi SAW menyebutkan itu adalah hari di mana Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, utuslah utusan-utusan ke neraka. Adam bertanya, wahai Tuhan, apakah itu utusan neraka? Nabi Allah menjawab, daripada setiap 1,999 orang ke neraka dan satu sahaja yang akan masuk ke syurga. Semua orang yang berada di situ merata putus asa dan sudah tak berani untuk ketawa lagi. Bila Nabi SAW tengok para sahabat, Nabi SAW pun kata, beramallah dan bergembiralah kerana demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya kamu tidak termasuk dalam ciptaan Allah yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain, Ya'juj dan Ma'juj serta orang yang mati daripada keturunan Adam dan juga Iblis. Imran berkata, mereka bergembira dengan hal yang sedemikian. Baginda bersabda, beramallah, bergembiralah, tidaklah kamu berada di tengah-tengah manusia melainkan seperti tahi lalat sebelah unta dan seperti tangan di lengan binatang ternakan. Nak beritahu sikitnya kita terdekat nak dibandingkan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terjaga daripada tidur dia di sisi isteri dia dalam keadaan wajah dia yang pucat. Dia kata dekat isteri dia, salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW, isteri dia tanya, pasal apa Rasulullah bangun terkejut ni? Dia kata, celakalah bangsa Arab, celakalah bangsa Arab. Sebab apa? Fitnah akan kena dengan mereka semua, sampai kena bumbu-bumbu rumah mereka, dan seperti hujan, dan tembok Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka sebesar ni. Bila ni? 1400 tahun dulu ni. Nabi SAW ambil jari telunjuk dia dengan jari ibu jari dia, Nabi satukan yang tu. Bila 1400 tahun dulu tembok Ya'juj Ya'juj dah, tembok Ya'juj dan Ma'juj yang duk halang Ya'juj Ma'juj dah terbuka besar ni. Allahumma salli sallam.
Allah Musa Jumat. Dan depa setiap hari depa akan korek tembok tu, korek tembok tu, dan tak pernah berhenti daripada zaman dulu sampai ke hari ini. Satu hari nanti tembok ni akan pecah dan depa akan keluar. Bila depa akan keluar, tuan-tuan, susunan yang akan berlaku pada akhir zaman, yang pertamanya ialah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ni bukan tanda besar kiamat lah. Imam Mahdi ni tanda peralihan daripada tanda kecil kepada tanda besar kiamat. Kita ni tuan-tuan around the corner ni, about time lah. So tak mustahil kita lah yang akan berjumpa nanti bila munculnya Imam Mahdi. Ha, tak mustahil lah. Pasal memang time dah ni. Memang time dia lah. Tak lama lah. Sabar sekejap je. Tak payah duduk bicari. Nanti bila Imam Mahdi muncul, tuan-tuan pergi bai'ah kan dia. Cuma ingat lah, bila Imam Mahdi muncul, kita akan berhadapan dengan perang besar. Tuan-tuan kena siap untuk keluar perang ni. Tak jumpa orang canai pagi-pagi pun berbai dengan isteri semua cukup. Mak ni, marah terkah habis kucing duduk berjalan. Pasal apa tak jumpa orang canai pagi nak pergi perang. Oh, kita hari pagi ni tak main subuh, tak sempat main apa ni, tak pergi subuh ni, kena jaga cucu ni, anak kerja pula kini ni, tolong bela cucu ni. Itulah sebulan dah tak main masjid ni, tu nak kena pergi perang. Bila Imam Mahdi muncul nanti, tuan-tuan semua ni yang duduk kat sini ni, kita semua kena pergi bai'ah dengan Imam Mahdi. Kata Nabi SAW, ataituhum walau habuanu ala salj, datangilah dia walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Imam Ibn Kathir sebut, kesusahan macam mana susah pun pergi kat dia. Tinggal rumah kita, tinggal kereta kita, tinggal harta benda kita, tinggal semua ni, pergi dekat Imam Mahdi. Bila kita berjumpa dengan Mahdi nanti, kita bai'ah dengan dia. Lepas pembai'atan tu berlaku, kita akan ramai-ramai pergi Baitul Maqdis. Sebab pusat pembai'atan Islam waktu tu di Baitul Maqdis. Semua akan masuk pergi kat sana. Semua umat Islam, seluruh dunia akan berhimpun kat sana. Waktu tu berlaku perang pula. Kita akan bergabung dengan tentera Rom. Kita akan perang dengan musuh pada tentera Rom. Bila bertempur dengan musuh tentera Rom, Allah bagi kemenangan kepada kita dan tentera Rom. Tapi tentera Rom khianat kita pula. Waktu tu kita akan berperang pula dengan tentera Rom. Dua kali perang kita akan lalu. Bahkan lebih dahsyat perang dengan tentera Rom itu, kita akan berhadapan dengan Allah Maha Jemaat 12 panji perang, 12 batalion tentera Rom, yang pada setiap panji itu ada 80 ribu tentera. So total up lah, 80 ribu kali dengan 12, dekat 1 juta tentera paling besar dalam dunia, dalam sejarah dunia. Orang Islam yang bai'ah dengan Imam Mahdi akan pergi berhadapan dengan tentera. Kalau kita salih ala Sayyid Muhammad ada waktu tu, kita akan jumpa ni. Dan bila berlaku perang ni, tuan-tuan sekalian, pecah pada tiga kelompok tentera ni, yang tinggal kampung, tinggal padang balang, bukan dekat balang, dengan padang-padang pun dia tinggal sekali. Pergi perang tu, salih ala Sayyid Muhammad, tuan-tuan. Sampai kat sana, perang dengan musuh. Tuan-tuan, ada di kalangan orang Islam yang mati syahid. Allah terima syahid dia. Yang kedua, orang Islam yang murtad, lari daripada perang. Bahkan ada dengan mereka yang murtad, tinggal Islam. Allah tak ampunkan dosa mereka, padahal mereka dah tinggal dah ni. Kelompok ketiga yang Allah berikan kemenangan, jumlah mereka terlalu sedikit. Cuma sikit kan, subhanallah. Lepas daripada tu, baru Dajjal keluar. Maksudnya dah lalu ujian dahsyat ni. Kita orang beriman ni dah tinggal kampung halaman dah, dah tinggal semua dah ni, pergi perang lagi tu. Tuan-tuan, Dajjal muncul pula. Sebelum Dajjal muncul, kita akan berhimpun dekat Masjid Umawi di Syria. Daripada Palestin, daripada Baitul Maqdis, kita bergerak ke Syria. Kenderaan apa ada tak tahulah waktu tu. Saya ingat waktu tu kita dah mula berhadapan dengan kemarau, berhadapan dengan hujan tak turun, macam-macam fitnah-fitnah yang telah disebutkan awal-awal tadi ni. Sebab Dajjal dah muncul lah. Macam mana pergerakan tak tahulah, macam mana nak tak tahu. Kita akan sampai ke Masjid Umawi dekat mana? Dekat Allahumma salli ala Muhammad, Syria, dekat Damsyik.
Hari tu nak sembahyang subuh, tiba-tiba kecoh-kecoh. Pasal apa kecoh ni? Tengok-tengok, buka-buka pintu, tengok Nabi Isa dah turun. Orang yang akan melihat Nabi Isa turun nanti ni ialah orang-orang yang terselamat daripada perang. Bukan selamat daripada perang ni. Ni orang yang awal-awal tinggal semua harta ni. Ni kalau cerita sekolah lagi, siapa nak hantar anak sekolah ni? Ni kereta siapa nak bayar ni? Ni hutang bank ni banyak ni, takkan nak keluar tinggal kot. Ha ni geng ni balik awal ya. Memang tak masuk senarai tu ya. Ni orang yang mujahadah tinggal semua ni. Perang pula tu yang balance, yang berbaki yang tinggal ni. Mungkin ada muslimat-muslimat pun ada sekali waktu tu. Saya si Muhammad. Waktu tu tuan-tuan, dia tengok Nabi Isa turun. Nampak Nabi Isa tu. Ya Allah, Nabi Isa dah turun. Masya Allah, Nabi Isa, Nabi Isa. Tengok macam Nabi cerita. Dua malaikat pegang dia, pakai baju tu dan sebagainya. Rambut dia basah. Saya lihat si Muhammad. Bila turun tu Nabi Isa, Imam Mahdi naik di imam. Sambut Nabi Isa alaihi salam. Sila. Tahu ni Nabi Isa? Tahu sebab hadis Nabi SAW. Bila nak jadi imam, Nabi Isa kata apa? Tak, kamu lebih berhak. Nabi Isa suruh Imam Mahdi jadi imam. Dia jadi makmum, nak tunjuk kata apa? Dia turun, dia tak buat syariat baru. Dia akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian salat alaihi Muhammad, lepas daripada tu tiba-tiba bunyi kecoh kat luar. Bunyi kecoh kalau. Pasal apa bunyi kecoh ni? Tuan-tuan, tengok-tengok Dajjal sudah berada di muka pintu Masjid Umawi. Dengan bala tentera dari 80 ribu orang ni. Sampai dekat depan tu. Kecoh-kecoh. Buka pintu. Buka-buka tengok Dajjal di depan. Kita ni yang duduk sekali tu, nampak Dajjal betul. Dia first time tengok Dajjal ni. Tapi first time tengok Dajjal dalam keadaan kita bersama tentera Islam. Maksudnya kita dah tinggal ni. Kalau tuan-tuan jenis duduk di kampung waktu tak ikut, tak ikut perang, tak ikut bai'ah, tuan-tuan akan duduklah fitnah kampung macam saya duduk cerita tadi. Dajjal mai nanti, Dajjal akan suruh kita macam ni, Dajjal akan suruh kita mengaku Tuhan dia, Dajjal akan musnahkan kampung tu, ada orang yang akan mati. Tuan-tuan dua pilihan je. Tuan-tuan nak duduk posisi tu atau tuan-tuan nak duduk posisi sana. Tapi kalau tuan-tuan nak duduk posisi sana, waktu Imam Mahdi muncul ni, tuan-tuan kena ikutlah. Faham tak faham ke? Mujahadah tu berlaku lebih awal. Dan mujahadah ni takkan berlaku kalau iman kita tak kuat. Tuan-tuan, iman kita tak kuat. Dalam masjid pun tak pergi, kerana ceramah masa depan lah tuan-tuan. Cerita tu yang ni. Kalau alasan hujan tapi masjid ni, memang ceramah masa depan, memang balik awal lah cerita ni. Tuan-tuan, saya si Muhammad. Allahumma saya si Muhammad. Hello? Nampak Dajjal kat depan? Dajjal ni dia nak main nak serang kita. Sebab dia tahu dekat situ ada Imam Mahdi dan pengikut dia. Bila dia nak serang, dia tengok-tengok Nabi Isa muncul. Ni takdir Allah ni cerita macam tu. Nabi Isa muncul. Bila nampak Nabi Isa, dia tak expect Nabi Isa ada kat situ. Bila dia nampak Nabi Isa, tubuh dia jadi mencair. Tubuh dia jadi macam garam kena air. Dan Nabi Isa salat. Lalu dia lari. Dia lari daripada Masjid Umawi dekat Syria tu, Damsyik tu, dia lari sampai Palestin. Dan grup Nabi Isa ni akan follow, ikut daripada belakang. Kejar daripada belakang. Dan kalau kita duduk dalam kelompok tu, kita pun sekali yang tu lah. Nabi Isa kat depan ni, ada yang naik kuda, ada yang naik unta, mungkin tak tahu orang lah. Ada yang apa-apa macam-macam lah, dengan senjata kita pun semua ni. Nuh nak kejar tu. Pergi mana ni? Tu Dajjal kat depan tu. Dia ada geng kedah tu. Dajjal semua dia tu. Contohlah kan. Subhanallah, geng kedah pun ada sekali. Lalu subhanallah tu, dia pun Masya Allah. Ya, sampailah mereka bertembung dengan Dajjal di gerbang Lut. Gerbang Lut ni tuan-tuan, ada satu tempat nama Lut. Lut ni dekat Palestin juga, dekat dengan Tel Aviv. Tel Aviv ni asal nama Jaffa. Jaffa tempat orang Islam. Jadi Tel Aviv, disebabkan overcrowded lah Tel Aviv ni. Tel Aviv ni telah di-expand, dia dibesarkan. Negeri Tel Aviv ni dibesarkan sebab nak menampung jumlah orang Yahudi yang begitu ramai. Pasal apa orang Yahudi berhimpun begitu ramai dekat Tel Aviv ni? Sebab mereka sedang menunggu the Messiah, dia panggil. Si penyelamat, the Savior. Siapa the Savior ni? Dajjal lah. Dari pembuat persiapan lapangan terbang yang begitu besar. Takdirnya tuan-tuan, lapangan terbang begitu besar ni duduk dekat sempadan Tel Aviv. Sempadan Tel Aviv ni ada highway
belah sini Tel Aviv, sebelah sini nama dia Lut. Ha, macam puzzle yang sedang disusun cantik. Kita naik highway tu nak menghala ke utara, tengok belah sini dua lapangan terbang paling besar sekali Tel Aviv. Tengok sebelah sini, sebelah sini Lut. Sinilah tempat Nabi Isa akan bertemu dengan Dajjal. Mungkin Dajjal melarikan diri dengan kapal terbang, dengan apa-apa sebagainya, tak tahu, landing kat situ. Sebab Nabi sebut Dajjal akan naik kenderaan yang telinganya 70 hasta, bergerak seperti awan yang ditiup oleh angin, nampak bergerak, you know. Kita tak ada nak fikirlah waktu tu mana ada kapal terbang kan. Alah ni kita duk fikir kapal terbang lah kot ya. Boleh landing kat situ apa tak tahu sebagainya. Tapi takdir nanti akan berjumpa dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan senjata dia. Kalau siapa yang ada waktu, dia akan tengok. Imam Mahdi ada, grup ni ada, mungkin satu grup, satu battalion yang dihantar sekali untuk ikut Nabi Isa pergi ke sana. Mungkin ada sebagian yang akan standby dekat Syam. Tak tahu, kita mungkin truk mana kita pun tak tahu nanti. Mungkin kita akan duduk di bahagian ni kah? Ataupun mungkin tuan-tuan di kalangan orang yang syahid dalam perang sebelum tu. Na'udzubillah min dhalik, kumpulan yang murtad keluar dari Islam. Dahsyat tuan-tuan. Salat Muhammad. Lepas Dajjal terbunuh, lepas Dajjal mati, Salat Muhammad, dunia akan aman. Aman seaman-aman. Sebelum dunia aman ni, tuan-tuan, elok reda saja isu Dajjal, keluar Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj pula keluar. Salat Alaihi Muhammad. Ya'juj Ma'juj ini dia bangsa kuat, tubuh gagah. Tak ada siapa boleh challenge dia. Muka dia lebar, pesek. Pesek muka dia. Muka lebar. Pesek muka, mata sempit. Nabi sebut. Mata kecil. Jumlah dia begitu ramai. 1,000 dia seorang manusia lain. Salih alaih sahabat. Umur panjang. Takkan mati satu sekor seorang Ya'juj Ma'juj. Melainkan dah ada 1,000 dah dia punya keturunan dia. Dia manusia biasa lah, bukan makhluk ghaib ke atau makhluk macam-macam. Dia manusia, manusia salih azimah. Cuma mereka kufur pada Allah. Bila mereka keluar, keluar saja ke bumi, punya ramai tu, orang pertama sampai dekat Tasik Tabariah tu minum air dia. Bila last Ya'juj Ma'juj sampai, air tasik tu yang dia panggil laut tu, Laut Galili, habis kering. Kering, laut tu kering sebab minum air. Nak beritahu tu jumlahnya begitu besar. Dan siapa yang berhadapannya akan dibunuh. Harta benda yang ada akan dirosakkan. Seluruh alam akan dirosakkan oleh Ya'juj Ma'juj, tak tinggal sikit pun. Tadi Allah perintah, Nabi cerita, Nabi Isa bunuh Dajjal. Bila Dajjal keluar, bunuh dia. Tapi dalam bab Ya'juj Ma'juj, Allah suruh Nabi Isa lari. Jangan lawan. Ini lagi dahsyatnya. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan tertinggal duduk kat mana-mana, tak duduk bersama Nabi Isa AS, macam mana kita nak menyelamatkan diri daripada Ya'juj Ma'juj? Nak duduk dengan Nabi Isa AS, waktu Imam Mahdi ada, tuan-tuan dah bai'ah dah. Ini yang akan membawa tuan-tuan untuk duduk bersama dengan kelompok ni. Kalau tuan-tuan tak ikut bai'ah, tuan-tuan termiss out, tuan-tuan akan berhadapan dengan fitnah Dajjal secara bersendirian. Nabi kata, kalau aku bersama dengan kamu waktu Dajjal ada, kamu, aku akan pertahankan kamu. Yang aku takut bila aku tak ada bersama dengan kamu, waktu tu kamu akan pertahan diri kamu sendiri. Kita sendiri pertahan sendiri. Isteri kita, kita tak boleh pertahan dia. Anak kita tak pertahan dia. Masing-masing pertahan diri sendiri. Nak selamat dengan fitnah Dajjal, tuan-tuan kena duduk dengan kelompok ni. Maksudnya mujahadah tu berlaku lebih awal lagi. Berapa lama tempoh daripada munculnya Imam Mahdi sampai nak pergi ke Dajjal? Tak tahu Allah Allah. Mungkin 5 tahun, tak tahu. Maksudnya 5 tahun sebelum Dajjal muncul, kita dah siap dah ni kat sini dengan Imam Mahdi ni. Boleh faham tak lah? Dia akan pergi seluruh tempat. Nabi Isa AS dengan kelompok dia yang sedikit ni lari pergi sembunyi belakang bukit, duduk kat situ. Tak turun langsung, tak turun langsung, tak pergi jeluh tengok pun tak ada. Salih Suman, bahkan waktu tu keadaan sangat susah sehingga kepala lembu pun bernilai bernilai ratusan dinar. Kepala lembu mahal sangat sebab tak ada makanan.
Kemudian Nabi Isa AS doa. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Allahumma salli ala berdoa. Kemudian sehinggalah subhanallah salli ala Muhammad, tuan-tuan, Allah matikan mereka dengan wabak. Ya, memang wabak macam penyakit yang hinggap di leher-leher unta sehingga seluruh Yajuj Majuj ni mati. Mati semua, seluruhnya. Dan subhanallah salli ala Muhammad, dan waktu tu bangkai-bangkai Yajuj Majuj ni memenuhi bumi seluruh dah, sampai tak nampak tanah. Tak tahu nak buat apa, bukan boleh duduk pi. Nak buat macam mana? Bau busuk. Salih Al-Sin Muhammad, bila senyap dia tengok, ada seorang tanya, senyap, siapa berani pergi tengok? Siapa berani nak pergi tengok? Siapa yang berani pergi tengok? Sekali berjumpa Yajuj Majuj. Ada seorang tu dia offer, bagi saya pergi. Dia keluar tengok, dia tengok Yajuj Majuj dah mati suruhnya. Benda dia sampaikan berita gembira kepada Nabi Isa AS dan kelompok dia, Allah hantar burung leher panjang, batuk-patuk-patuk makan jadi makanan dia. Bahkan binatang-binatang yang ada apa semua jadikan Yajuj Majuj itu sebagai makanan-makanan dia. Salih Muhammad, Allah turunkan hujan begitu lebat, bersihkan bumi. Lepas pada tu baru Nabi Isa memerintah. Waktu tu aman, damai, tenang, setenang-tenangnya. Keadaan balik paling indah Salih Asim Muhammad waktu zaman pemerintahan Nabi Isa AS. Lepas tu Nabi Isa wafat. Lepas Nabi Isa wafat, manusia balik kacau bila balik. Kemudian sampailah seluruh umat yang beriman pada Allah dimatikan oleh Allah. Kemudian Salih Asim Muhammad, barulah dunia kiamat. Itulah tuan-tuan perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulan dia tuan-tuan sekalian, Salih Asim Muhammad, fitnah ni akan berlaku. Dia akan berlaku sebab kita duduk di akhir zaman dah. Cuma kita nak tengok ataupun tak lah. Kan, saya cuma fitnah ni akan berlaku. Cuma kita doa pada Allah agar Allah selamatkan kita dari fitnah ni. Di antara cara untuk kita selamat, yang pertamanya tuan-tuan, dekatkan diri kita ni dengan ilmu dan majlis ilmu. Sebab kita perlukan kepada ilmu. Yang kedua, dekatkan diri kita ni dengan alim ulama. Sebab apa? Sebab panduan alim ulama yang mampu untuk menyelamatkan kita, disebabkan saya cuma panduan yang Allah berikan kepada dia. Kita mana kenal Imam Mahdi tu siapa? Paling tidak alim ulama ni Allah bagi panduan dekat dia dan kita ikut dia. Yang ketiganya tuan-tuan sekalian, beramal soleh lah, buat amal elok-elok. Sebab apa? Sebab Allah, Allahumma salli ala Muhammad, takkan sia-siakan orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah lah tak sia-sia. Jangan duk risau sangat salih ala Muhammad. Masa lagi tak jumpa Imam Mahdi lah, masa lagi ni fitnah tu apa-apa. Kita yang dekat dengan Allah ni, Allah takkan sia-siakan dia. Allah akan tolong dia, jangan risau. Saya cuma kemudian sebab benda tu tuan-tuan beramal dengan 10 ayat terawal terakhir surah Al-Kahfi dengan tinggal tiap-tiap hari baca, amalkan doa-doa yang diajak, doa-doa akhir zaman tu Allah tanya Allah, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna shinabah. Doa tu jangan tinggal supaya Allah bagi dekat kita ni yang mana, tunjuk kat kita mana baik-baik yang buruk-buruk tu, kan, mudah Allah selamatkan kita di fitnah akhir zaman, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan sekalian atas perhatian semua. Terima kasih banyak-banyak, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi lemas dan ketika insyaAllah, doakan perjalanan saya balik ke Melaka sehari insyaAllah diberikan keselamatan oleh Allah SWT, insyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.